Learning is all the time. Learning is a process to find who you are. Learning is a freedom. Be brave and be yourself. Pendidikan adalah sebuah kemerdekaan. Salah satunya bagi peserta didik, calon generasi penerus bangsa. Seperti dalam konsep pendidikan yang memerdekakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sekiranya mampu menciptakan suasana agar peserta didik mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kakak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Bu Saini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas Anak Guru Pemulihan Pembelajaran. Biar kita semakin semangat, kita tepuk jari dulu ya anak-anak ya. Ya. Indonesia, silakan anak-anak berdiri. Yeah.
seterusnya ya. Nanti anak-anak juga suka melantunkan. Kita membiasakan setelah membaca doa, melantunkan asmaul husna, biar anak-anak itu makin hafal, makin cinta, dan bisa menerapkan cinta asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Mama ada Al-Aziz. Siapa mau bantu Bu baca? Ya, silakan Mawan. Al-Aziz adalah nama ayah mencerminkan kebahasaan mengenai asmaul husna. Arti dari asmaul husna apa jawabannya? Amali. Amali. Betul nggak teman-teman?
Terima kasih. Wah, ada stikernya juga ya? Stiker? Nanti kita pasang di papan kreasi. Contoh Aladin, Hazim. Emang nomor apa itu, Syah? Nomor modern. Oh iya, betul. Silakan kasih pasang di papan kreasi. Ya. Oke, kita bisa teman-teman. Buat aksi nyata ya anak-anak ya, bangsa betul ya. Silakan, ikuti doa.